Nah, siapa saja sih 9 orang yang beruntung memenangkan giveaway-nya KSA Sport Indonesia kali ini? Siapa saja dia? Teng 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bedilers. Berjumpa lagi bersama saya yang pasti masih di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Oke, gimana nih kabarnya para Sobat Bedilers? Semoga dimanapun kalian berada pastinya dalam keadaan sehat-sehat saja ya, karena alhamdulillah saya juga masih dalam keadaan sehat. Semua kru GSA Sport Indonesia juga dalam keadaan sehat alhamdulillah. Yang pasti semoga baik Sobat Bedilers maupun tim GSA Sport Indonesia ini, semoga segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, amin. Oke Sobat Bedilers, nah kali ini ya, inilah waktu yang ditunggu-tunggu pastinya, ditunggu-tunggu oleh para Sobat Bedilers, karena spesial hari ini saya akan mengumumkan pengumuman pemenang giveaway nih dari para Sobat Bedilers ya, dari seluruh Indonesia. Nah, siapa saja Sobat Bedilers yang sudah mengikuti giveaway-nya 9 tahunnya GSA Sport Indonesia, ini saatnya untuk pengumuman pemenang giveaway ya. Nah, tentunya untuk Sobat Bedilers yang penasaran siapa saja sih pemenang yang dipilih oleh GSA Sport Indonesia untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini nih, yang pastinya buat kalian yang penasaran, pastinya kalian berpikir apakah saya yang menang, apakah saya menang atau tidak. Oke, yang pastinya pantengin terus videonya karena pasti ada keseruan-keseruan setelah ini nih. Oke, Sobat Bedilers, nah setelah sekian lama ya, setelah berminggu-minggu nih diadakannya giveaway untuk menyambut 9 tahunnya GSA Sport Indonesia ini, inilah waktunya, waktu yang dinanti-nanti oleh saya, oleh kru GSA Sport Indonesia juga, yang pasti juga oleh para Sobat Bedilers nih. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak dan sebesar-besarnya kepada semua Sobat Bedilers yang sudah antusias untuk mengikuti giveaway yang diadakan oleh GSA Sport Indonesia. Nah, di acara giveaway sebelumnya, saat pengumuman giveaway ini, saya sudah menyampaikan untuk Sobat Bedilers yang mau ikutan giveaway ini boleh tanpa terkecuali, yang pastinya harus mengikuti persyaratan dan juga ketentuan yang berlaku di giveaway-nya GSA Sport Indonesia ini. Nah, saya sedikit mengingatkan lagi ya, untuk persyaratannya kemarin itu harus subscribe di 6 channel resminya GSA Sport Indonesia, dan juga komentar doa untuk GSA Sport Indonesia. Nah, alhamdulillah kemarin sudah banyak sekali Sobat Bedilers yang mampir di videonya GSA Sport Indonesia ini, sudah subscribe channel-channel kami, sudah memberikan doa-doa ya. Terima kasih banyak nih. Semoga doa saya, doanya krunya GSA Sport Indonesia maupun doanya Sobat Bedilers semua selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pastinya doa-doa yang baik akan kembali kepada Sobat Bedilers sendiri nih. Oke, langsung saja Sobat Bedilers, yang untuk pengumuman siapa saja sih pemenang giveaway-nya GSA Sport Indonesia. Nah, pastinya di sini sudah dipilih 9 orang ya. Jadi tenang saja, nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi 9 orang loh yang akan memenangkan giveaway-nya GSA Sport Indonesia. Nah, untuk hadiahnya sudah ada di sini ya. Oke. Nah, siapa saja sih 9 orang yang beruntung memenangkan giveaway-nya GSA Sport Indonesia kali ini? Siapa saja dia? Teng 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 teng. Oke, untuk pemenangnya siapakah 9 orang yang memenangkan giveaway GSA Sport Indonesia? Ini dia pemenangnya. Oke, inilah 9 orang yang memenangkan giveaway-nya GSA Sport Indonesia kali ini ya. Saya ucapkan selamat kepada para Sobat Bedilers yang sudah berhasil memenangkan giveaway kali ini di 9 tahunnya GSA Sport Indonesia. Nah, buat yang belum menang, mohon bersabar, jangan emosi, jangan iri ya. Siapa tahu nanti di giveaway tahun depan, di tahun-tahun selanjutnya ini bisa menang. Jadi, jangan bosan-bosan untuk pantengin channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Oke. Nah, untuk Sobat Bedilers yang sudah menang giveaway kali ini, pastinya ini sudah memenuhi persyaratan juga ketentuan yang sudah ditetapkan oleh GSA Sport Indonesia ya. Oke, sebelumnya ya, setelah ini saya akan men-spill sedikit ya, pokok sedikit, semuanya lah pastinya ya, akan men-spill doa-doanya para Sobat Bedilers yang sudah menang di giveaway kali ini. Seperti apa sih doanya para Sobat Bedilers yang sudah menang di giveaway kali ini untuk GSA Sport Indonesia ke 9 tahun ini. Oke, akan saya bacakan satu persatu ya.
Yang pertama ini dari Okdi212. Ini untuk komennya dan juga doanya ini. Mantap, sudah di subscribe semuanya. Selalu di like di tiap postingannya. Itu wajib karena channel GSA Sport Indonesia, channel YouTube Senapan Angin yang selalu ditunggu-tunggu orang satu dunia. Oke, semoga kedepannya semua warga negara bisa beli senapan angin di GSA Sport Indonesia, karena harga merakyat dan kualitas jos akurasi mantap. Dan tambah laris, serta semua channel YouTube resmi GSA Sport Indonesia tambah subscribe dan like-nya, amin. Semoga sukses dan jaya GSA Sport Indonesia, lanjutkan. Oke, terima kasih untuk Bapak Okdi212 ya. Amin, saya aminkan doanya. Semoga doa-doanya kembali lagi pada Bapak. Sukses juga buat Bapak, lancar juga buat Bapak ya. Oke, selanjutnya ada dari Zizgas. Oke, ini komennya dan juga doanya. Hadir selalu Kak, semoga semakin sukses dan semakin lancar dalam jual beli online-nya, dan semoga selalu dilancarkan segala urusannya ya, amin. Nah, ini salah satu sobat berdealers yang selalu aktif di beberapa video yang sudah ada di GSA Sport Indonesia ini, sampai saya hafal nih atas nama Zizgas ini. Oke, nah selanjutnya dari nama Blackwater. Oke, ini cukup panjang banget ya komennya, tapi tetap saya bacakan supaya sobat berdiri yang lain juga tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada channel GSA Sport Indonesia yang sudah mau berbagi hadiah kepada kami para subscriber secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Semoga bisa menjadi ladang pahala yang berlimpah pada channel GSA Sport Indonesia. Amin. Langsung saja, seperti yang sudah saya tonton pada channel ini, yaitu channel yang cukup baik, banyak sekali memotivasi dan mengedukasi yang sudah diberikan kepada kami. Edukasi tentang perbedilan maupun cara penggunaan senapan angin yang sudah diatur dalam undang-undang, mekanisme berburu sesuai pasal yang sudah ditetapkan, dilarang memburu hewan yang dilindungi. Oke, mantap sekali. Selanjutnya, pokoknya cukup lengkap banget di sini, video yang kreatif, pembawa acara yang ganteng, cukup menarik sekali bagi kami para subscriber sekaligus penonton channel ini ya. Oke, pembawa acara yang ganteng ya. Oke, mungkin yang dibilang itu kayak Pak Enci, terus Mas Erton gitu ya, mungkin ya yang sebelum-sebelumnya itu. Oke, sedikit saran saya, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu di saat membuat konten-konten video tentang senapan angin, apalagi saat uji akurasi dan juga powernya. Doa saya untuk channel ini, semoga makin berkembang dan semakin sukses jaya selalu. Semoga bisa menjadi channel yang besar nomor satu di Indonesia dan menjadi channel terfavorit buat para pecinta senapan angin. Dan semoga semua krunya sehat selalu, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Semoga apa yang sudah diberikan pada kami bisa menjadi pahala yang tiada hentinya di dunia dan di akhirat. Amin. Oke, ada pantunnya juga nih dari Blackwater ya. Untuk pantunnya, genteng bocor harus dibenahi agar aman ketika hujan. Semua syarat sudah dipenuhi, berharap giveaway bisa dipenangkan. Alhamdulillah ya, doanya dari Blackwater ini diijabah sampai akhirnya dia menjadi salah satu pemenang giveaway kali ini. Selamat untuk Bapak Blackwater ya. Oke, selanjutnya untuk pemenang selanjutnya ini ada dari atas nama Bugis Smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk harapan saya buat GSA Sport Indonesia ini, yang pasti semoga rezekinya lancar dan semakin maju dan berkembang, dilancarkan urusannya dan dipermudahkan semuanya, dan dihindarkan dari mara bahaya, dan semoga sehat semua serta terhindar dari segala penyakit apapun. Bisa membuka banyak cabang agar lebih dekat lagi sama sahabat berdealers lainnya. Amin, amin, amin ya. Untuk harapan saya buat channel YouTube ini, semoga tidak bosan membuat konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi semua sahabat berdealers, terus bisa juga membuat video tentang hunting di hutan. Oke, semoga harapan kita terkabulkan. Amin. Dan harapan saya semoga memenangkan giveaway ini. Amin. Selamat juga untuk Bugis Smartphone ya, karena doanya juga diijabah menjadi salah satu pemenangnya. Oke, selanjutnya atas nama Fatul Arifin, ini juga menjadi salah satu sobat berdealers yang aktif sekali ya di channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia. Ini untuk komennya, salam satu lara, salam olahraga, GSA Sport Indonesia, toko senapan angin terpercaya dan berkualitas di Indonesia. Dan jagonya senapan angin, tampilan senapan yang sangat manis bodinya, ramping, model klasiknya sangat simpel. Semoga berjaya selalu dan juga semua tim GSA Sport Indonesia, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan urusannya dan berkah selalu. Amin. Salam satu lara, salam berdealer. Terima kasih kepada Bapak Fatul Arifin juga. Oke, selanjutnya ini dari Melova 2022. Ini juga menjadi salah satu sobat berdealers yang aktif juga nih di GSA Sport Indonesia, sampai hafal ya saya ya.
Oke, untuk komennya, selamat hari jadi GSA Sport Indonesia, tambah umur, tambah sukses sebagai toko senapan angin teramanah di Indonesia. Salam satu laras dari kota Ambon, Maluku. Salam satu laras juga dari Kediri, Jawa Timur ya Bapak Melova. Oke, selanjutnya ini dari Jejak ARS. Bismillah, mudah-mudahan di tahun ke-9 GSA Sport Indonesia dimudahkan dalam berusaha, bertransaksi, dan lain sebagainya. Untuk kedepannya, mudahan tambah jaya, makin laris, dan makin terpercaya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Jejak ARS ya. Oke, nah selanjutnya ini ada dari Kamiludin Vivo Tisel. Untuk komennya, salam satu laras, salam olahraga. Hanya GSA toko senapan angin yang terpercaya dan amanah. Karya anak bangsa tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Mari para bedilers kita dukung karya anak bangsa dengan cara membelinya di GSA atau Black Army. Sudah sangat mendukung karya dalam negeri. Cintai produk dalam negeri, beli produk dalam negeri terutama di bidang senapan angin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk semua kru GSA, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Salam dari Sulawesi Selatan. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak Kamiludin ini. Memang kita sebagai warga Indonesia harus mencintai produk dalam negeri ya. Oke. Oke, yang terakhir ini dari Albert Chow ya. Ini untuk komennya, assalamualaikum, semoga GSA Sport semakin lama semakin sukses, jaya, dan tentunya semakin baik, ramah dalam melayani konsumennya. Tidak lupa kepada kru GSA Group, semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, rezeki yang lancar, dan juga kebaikan. Kedepannya, semoga senantiasa bisa menampilkan produk-produk yang lebih unggul, berkualitas tinggi, dan bisa bersaing di kancah internasional. Sukses selalu GSA Sport Indonesia dan Black Army Official, serta semua grup, semua GSA Group ya. Oke, nah itu tadi Sobat Bedilers, berbagai doa-doa ya dari pemenang giveaway GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, nah itu tadi ya, saya sampai terharu ya, terharu membaca doa-doa dari para Sobat Bedilers. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, semoga doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk Sobat Bedilers yang sudah merasa namanya menjadi pemenang di giveaway kali ini, penasaran dapat apa saja, karena kan untuk hadiahnya beda-beda ya. Untuk hadiahnya ada 1 telezoom, ada 4 mimis Hercules, dan juga ada 4 kaos GSA ya. Masing-masing nanti akan mendapatkan satu-satu. Nah, buat kalian yang penasaran, yang sudah menjadi pemenang, penasaran saya dapat apa ya? Apa saya dapat telezoom, atau saya dapat mimis, atau saya dapat kaos GSA nih? Oke, untuk 9 orang yang menang di giveaway kali ini, oke, akan saya sebutkan ya untuk pemenangnya dan juga hadiah yang akan didapatkan. Oke, untuk Bapak Okdi 212, selamat karena sudah mendapatkan, karena akan mendapatkan teleskop ini ya dari River seperti ini nih, ukuran 3-9x40. Oke, bagus sekali ya. Siapa tahu Bapak Okdi ini sudah memiliki senapan angin, ini bisa jadi aksesoris tambahan untuk berburu supaya lebih mudah berburu. Selamat untuk Bapak Okdi karena sudah mendapatkan teleskop ini ya, mantul sekali nih. Oke, selanjutnya ada Bapak Zizgas, ini selamat karena mendapatkan bonus, oh kok bonus, mendapatkan hadiah mimis Hercules seperti ini ya. Ini cukup mahal, mimisnya berkualitas. Selamat, siapa tahu sudah punya senapan angin, ini bisa menjadi tambahan yang gak perlu beli mimis lagi karena sudah mendapatkan hadiah mimis Hercules ini. Nah, selanjutnya ada Blackwater, ini selamat juga karena mendapatkan mimis Hercules juga nih. Nah, selanjutnya ada Bugi Smartphone, juga mendapatkan mimis Hercules ya, serta Bapak Fatul Arifin juga mendapatkan mimis Hercules nih. Nah, selanjutnya untuk pemenang selanjutnya ini ada Albert Chow, itu juga sudah mendapatkan kaos GSA seperti ini ya Sobat Bedilers. Nah, ini jadi bisa dibuat untuk menemani hobi berburunya, atau mungkin buat lesehan-lesehan di rumah juga bisa ya. Tapi ini cocok sekali untuk berburu karena kainnya juga cukup tebal ya, enak sekali kalau dibuat berburu nih. Oke, nah selanjutnya ini juga ada Bapak Melova 2002 juga dapat kaos. Selamat Bapak. Ada Jejak ARS juga mendapatkan kaos, serta Bapak Kamiludin Vivo Tisa juga mendapatkan kaos GSA ini ya. Nah, itu tadi untuk berbagai pemenang giveaway serta hadiah-hadiahnya. Tolong diingat-ingat ya untuk masing-masing hadiahnya supaya nanti untuk mengklaimnya juga lebih mudah lagi nih. Oke.
Oke, buat sobat bedilers yang memenangkan giveaway kali ini, gimana sih cara klaim hadiahnya? Tenang saja, caranya cukup gampang sekali. Nanti kalian bisa langsung menghubungi ke CRM kami ya, melalui nomor yang sudah tertera di layar kalian ini nih ya. Ingat, menghubungi ke CRM kami untuk mengklaim hadiahnya. Nah, untuk caranya, untuk syarat-syaratnya klaim ini, kalian langsung saja screenshot layar kalian yang sudah ada pemenangnya ini ya. Nah, di sini atau di sini ya, ada lagi nih untuk nama-nama pemenang yang sudah memenangkan giveaway kali ini, silahkan di screenshot untuk bukti. Untuk yang bukti kedua ya, untuk bukti kedua ini kalian juga bisa men-screenshot nama Google atau nama YouTube kalian nih. Nah, seperti contoh di layar sini, sini atau sini ya, saya bingung juga ini, tergantung editornya. Oke, jadi ada dua syarat ya, ada dua bukti untuk mengklaim hadiah. Yang pertama ini screenshot nama-nama pemenang yang sudah ada di layar kalian ya kali ini, dan juga yang kedua ini kalian screenshot nama Google atau nama YouTube kalian, nanti dikirim ke CRM kami melalui nomor yang sudah ada di layar kalian ya. Oke, cukup gampang sekali ya untuk klaim hadiahnya di giveaway kali ini. Nah, buat bedilers yang sudah memenangkan ya, yang akan mendapatkan hadiah yang sudah saya sebutkan tadi, tenang saja, karena untuk pengiriman hadiah ini nggak perlu bingung untuk ongkirnya atau biaya pengirimannya, karena untuk biaya pengiriman ini ditanggung oleh GSA Sport Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Tenang saja, karena untuk biaya pengiriman ini ditanggung oleh GSA Sport Indonesia ya. Jadi tinggal tunggu di rumah, tinggal tunggu hadiahnya sampai. Oke, sobat bedilers, nah itu tadi ya untuk pengumuman pemenang giveaway di GSA Sport Indonesia untuk merayakan 9 tahunnya GSA Sport Indonesia. Yang pastinya saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat untuk pemenang giveaway kali ini. Buat yang belum menang, tetap sabar dan tunggu giveaway dari kita selanjutnya. Oke, segitu dulu informasi dari saya. Yang pasti buat kalian semua, jangan lupa untuk pantengin terus channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia, karena pastinya kami akan memberikan informasi menarik seputar senapan angin atau tips-tips mengenai senapan angin ya. Semoga akan segera diadakan lagi ya untuk giveaway untuk para sobat bedilers nih. Nah, jangan lupa sobat bedilers, untuk kalian supaya sobat-sobat yang lain juga nggak ketinggalan informasinya, tolong jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Buat yang punya pertanyaan bisa langsung mampir di kolom komentar kita. Oke, segitu dulu dari saya, mohon maaf ada kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin, salam satu laras.